Wow, semangat pagi guys. Sudah turun hujan. Tapi sebentar ya, untuk mengawali hari ini saya akan ngoprek rongsokan ya. Nah, ini ada yang kemarin sudah saya upload ya. Kita akan bahas apakah HPI ini tuh salah satunya bisa diselamatkan. Dan banyak request ya, BB, Sony, Nokia, karena juga sudah sering ya, mungkin permintaan banyak yang BB atau Sony. Tapi saya milihnya bingung ini, gimana, yang mana yang mau diperbaiki. Oh, gini aja, kita undi saja. Ciro ludil pat monjadil kecitut jeber. Nah ini guys, oh, saya jadi inget zaman dulu ya, cara pemilihan gitu. Ciro ludil pat monjadil kecitut jeber. Oke, kita akan bahas ini ya, apakah bisa diselamatkan. Iya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si Tenisi Indeso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Wah, ini sisanya kita singkirkan guys. Jadi setelah diundi ya, ternyata HP ini yang mesti kita bahas. Oke, ini Sony Ericsson. Versinya itu HP musik ya, atau Walkman. Zaman dia keluar itu mempesona guys. HP ini tuh milik para sultan, khususnya ABG kala itu ya. Karena jika punya HP ini, orang tajir melintir. Karena ya saya pun pernah memimpikan ya, tidak pernah memiliki HP ini. Jadi HP seri Walkman itu memang mempesona guys, dari segi kameranya. Lalu ada istilah brand Sony Ericsson-nya, logonya, simbolnya. Ada logo W-nya. Dulu itu mengimpikan ya, tapi apa daya, kasih tak sampai. Oke, ini kondisinya itu saya terima ya, kondisi seperti ini guys. Namun alhamdulillah ini secara fisik ya masih komplit ya. Ada inframerahnya ya, cuman tidak ada baterainya. Oke, kita akan bongkar HP-nya ya, apakah HP ini itu bisa diselamatkan. Kita buka dulu karena ini tidak bisa ya untuk kita ngecek ke power supply terhubung konektor baterainya. Kita mesti buka dulu back covernya. Nah, ini sudah saya buka dan kita akan langsung cek ya dengan power supply. Wow, penutup kartu memorinya pun masih ada ya. Ya, kita sudah di depan power supply ya, dan kita cek mesinnya. Ini seri W810 ya. Jadi untuk Walkman atau seri W800 itu. Nah, saat saya coba, dia langsung bunyi ya untuk power supply. Berarti ini terbalik kemungkinan ya. Lalu saya balik lagi kabelnya, ternyata enggak, berarti jalur sesungguhnya seperti ini. Oke, kita tekan tombol power. Nah, dia diam tak bergerak, bisu tak bicara. Almarhum. Nah, ternyata ini almarhum guys. Wow, disayangkan ya, HP legend. Oke, kita akan bongkar dan kita lihat spesifikasinya. Sony Ericsson W810 ya, displaynya hanya 1,9 inch, kameranya 2 megapiksel ya, lalu baterainya 900 mAh. HP ini dirilis tahun 2006 guys, berarti 15 tahunan ya. Dan HP ini spesial ya untuk musik edition ya, kala itu disematkan fitur subwoofer ya, atau super bass, jadi ada equalizernya. Jadi kalau dulu
zaman ini keluar itu kita menggunakan headset, mesti suaranya menggelegar ya, mantap jiwa, mempesona. Kala itu ya. Lalu HP ini juga terdapat fitur yang namanya saat di pesawat dia itu mesti dimatikan ya kalau zaman dulu. Kalau ini masih tetap bisa beroperasi. Jadi ada mode pesawat lah istilahnya seperti itu zaman dulu. Ya, ini kita buka untuk casingnya tapi agak susah guys. Lalu, nah ini kita bongkar ke mesin dan kita lihat ya, kualitas atau build kualitas dari Sony Ericsson. Nah ini ada fleksibel untuk papan tombol keypadnya. Lalu ini untuk LCD-nya. Kalau saya melihat build quality-nya itu mempesona guys, khususnya Sony Ericsson ya. Tidak diragukan lagi, sekelas Nokia lah. Ya ini LCD-nya, wah LCD-nya seperti ini guys. Agak apa ya, kirut ya. Lalu kita buka untuk bagian mesin. Ya ini untuk bagian mesin tuh juga ada terhubung apa ya, fleksibel ya. Kemungkinan tuh fleksibel untuk bagian kamera, karena zaman dulu itu Sony itu terkenal kuat kualitas dari kamera ya, jadi menjadi unggulan selain untuk musiknya. Ya ini sudah tercopot guys, dan ini ya betul ini fleksibel untuk kamera beserta bridge-nya ya. Jadi tahun 2006 kualitas mesin seperti ini tuh mempesona guys, tidak ecek-ecek ya istilahnya. Oke, ini saya buka untuk penutup mesin dan saya perhatiin terdapat IC CPU ya. Ciri-cirinya ada kaki 1000 yang mengelilingi IC nya hampir mirip dengan Nokia ya untuk CPU nya oke, saya kasih tunjuk. Ini ada CPU ya. Untuk IC-nya ya mirip-mirip sama Nokia jadul. Namun yang membedakan untuk di HP jadul Sony itu terdapat source power. Kalau sekarang itu bisa disebut IC power. Jadi ada dua komponen yang terpisah ya. Ini untuk data atau IC data lah zaman dulu. Ya seperti biasa saya lakukan gambling saja. Saya lakukan rehot untuk bagian CPU dan IC powernya. Jika beruntung, ya nyala HP-nya. Jika tidak beruntung, simpan HP-nya. Itu saja ya, nggak usah pusing-pusing. Ya, ini saya tambahin flug ya sebelum kita lakukan rehot ya. Mungkin yang baru mengenal dunia servis HP ya, bertanya-tanya. Apa sih hebatnya rehot kok bisa menghidupkan mesin? Jadi rehot itu adalah memanaskan kembali kondisi IC-nya sehingga kaki yang ada di bawah IC itu bisa nyatu kembali ya. Karena HP ini tuh terbengkalai, lama nggak digunakan. Sehingga biasanya kaki yang ada di bawah IC itu tidak terhubung dengan sempurna ya. Makanya kenapa HP almarhum biasa kita rehot bisa sembuh. Setelah direhot ya seperti biasa setelan anginnya itu 3 lalu panasnya 375 ya. Namun jangan lama-lama ya kalau merehot itu. Oke, setelah didinginkan saatnya kita cek kembali ya dengan power supply. Jadi ada dua komponen IC yang sudah kita rehot. Kita pastikan kembali dengan power supply bagaimana jarum ampernya bergerak atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah guys. Mantap jiwa, mempesona. Sudah bergerak guys.
Wow, udah bangun tidurnya dia. Saya langsung coba ya dengan LCD ya. Karena dulu saya juga sering untuk perbaiki Sony zaman dulu. Itu di saat ngecek atau menghidupkan Sony itu tanpa baterai juga bisa ya. Jadi kalau ini LCD masih bagus ya tentunya nyala jika kita tekan tombol power ya. Ya, saya tekan tombol power. Insya Allah nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys. Wow, ini yang saya pikirkan tadi itu kalau LCD nggak nyala saya harus nyari ya. Wow, amazing guys. Akhirnya ternyata LCD juga masih bagus. Cuman ya fisik kirut ya. Oke, kita rakit kembali ya. Kita rapikan kembali. Tutup kembali untuk bagian mesin ya. Nah, ini bagian fleksibel untuk kamera ya. Dulu saya mengimpikan ya untuk seri Walkman ini. Walkman apa Walkman? Jadi wow, keren keren aja ya, ada tulisan W lalu kita genggam. Ya ini sekelas Nokia ya, saat itu saingan banget untuk seri ini. Mungkin terus Nokia mengeluarkan apa seri musik ya, edisi musik N70. Namun tetap yang digandrungi ABG kala itu ya seri Walkman ya. Kalau udah pegang HP ini ya wow. Ya, kita pasang kembali ya untuk papan tombol keypadnya. Dan saya tidak tahu persis ya dulu itu harganya berapa ini. Mungkin sobat semua yang pernah menggunakan HP ini bisa tulis di kolom komentar ya. Berapa harganya? Kesan pertama bagaimana? Tapi yang jelas ya sangat berpengaruh ya saat kita menggunakan atau menyetel musik itu dengan headset ya. Dan handsfree itu lebih terasa ngebasnya. Oke, kita nyalakan ya. Saya akan cek dulu untuk bagian tombolnya. Tombolnya berfungsi atau tidak. Oke, ini alhamdulillah ya, berfungsi dengan baik ya. Oke, tinggal di pasang kembali casingnya. Jadi alhamdulillah ini casing juga ya masih masih mulus ya. Jadi saya coba searching di e-commerce, toko online juga ya ada yang jual sebetulnya, tapi karena ini juga masih bisa digunakan ya, kita tidak usah ganti casingnya ya. Saya hanya punya baterainya ya, jadi stok baterai itu di HP Sony Ericsson saya masih ada ya, untuk kelas ini, untuk kelas K, seri K, kan ada seri K ya untuk Sony Ericsson. Jadi untuk versi jadul di counter saya itu sedikit saya dulu ada ya nyetok. Oke, ini kita pasangkan kartu dan kita nyalakan. Ya, penampakannya seperti ini guys. Jadi ada bulatan lingkaran ya di tengah LCD-nya. Apakah sinyal muncul? Kita coba ya. Saya matikan lampunya dulu, ini kelihatan enggak ya kira-kira, karena ya pencahayaannya dari HP jadul itu kalau kita enggak redup enggak kelihatan di kamera ya. Oke, kita pilih memulai. Wow, sayang saya itu dulu belum pernah menggunakan ini ya, hanya seri-seri yang bawah saya kayak C100, C200 ya. Oh, alhamdulillah guys, muncul Indosat Ooredoo. Untuk tombol juga mantap ya. Oke, kartu Indosat dia bisa membaca ya. Sinyal full, kita coba untuk kartu Tri. Ini Tri untuk di daerah saya ini kurang begitu bagus, apakah dia bisa nyantol ya? Karena dengar-dengar zaman dulu tuh HP Sony itu sinyalnya paling kuat ya, dengar-dengar.
Nah, ini saya akan buktikan kartu tri kalau daerah saya itu kurang begitu bagus. Ya, nggak sebagus Indosat lah ya, sama Telkomsel. Oke, dia update. Wah, mantap jiwa, mempesona. Muncul angka 3, berarti sinyal apa? Kondisi prima ya ini. Alhamdulillah guys, ini sudah mantap urusan sinyal. Lalu wow, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, ini terlalu cerah guys. Saya turunkan dulu tingkat kecerahannya. Baru kali ini ya kesampaian itu pun HP rongsokan. Saya dulu belum pernah menggunakan HP tipe ini ya. Wow, hanya bermimpi ya. Kapan punya HP logo W? Belum zamannya logo Apple ya. Oke, ini kita cek galeri. Ternyata tidak ada guys. Jadi kebiasaan cek galeri di HP rongsokan itu sebuah hiburan ya, jangan ditiru. Ya, ini segi kamera saya perhatiin ya, masih worth it lah ya untuk zaman dulu, bukan zaman sekarang. Baru ada pengaturannya guys, komplit untuk kamera itu. Lalu kita akan coba suaranya. Wow, saya gedein ya. Wah, zaman dulu ini mempesona guys. Jadi suaranya kemrincing tapi ngebas ya, tebel. Dan dia juga ada fitur untuk equalizernya, jadi ada super bassnya. Ya, masih bagus ya kualitas dari speakernya. Dan wow, mantap jiwa, mempesona. Sangat legend ini guys. Terima kasih ya atas supportnya selama ini, dan semoga bisa dijadikan manfaat. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.